Aku bikin ini, ya yang pun. Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Atsurya. Merhabar kedaslah. Nina sasunas ben iim tersyukur edaram ben Indonesian liim. So, okay guys, jadi kali ini yang bakal aku reaction masih dari negara Turki guys, ya sahabat dari banyak negara ya. Sahabat. Yang bakal aku reaction ini adalah Turkish Military Power guys, yang 2021 full HD guys, Fear the Wolves guys. Nah guys, inilah video yang aku cari-cari ya guys. Nah di sini videonya isinya itu udah aku lihat guys ya. Ternyata di sini tuh ada beberapa jenis persenjataan dari negara Turki guys. Kenapa sih aku tuh mesti yang senjata-senjata dari negara-negara gitu? Karena memang aku lihat sih banyak yang nontonnya gitu. Nah guys, kita lihat kira-kira jenis senjata yang seperti apa aja sih yang dimiliki sama Turki. Nah ini aku nggak tahu ya, di sini tuh sebenarnya udah keseluruhannya atau hanya sebagian saja. So kita langsung aja lihat videonya. Let's get started. Here we go. Okay, guys ya, harus ya fokus guys agar nggak kelewat ya sama army yang sweet sweet, yang cute cute, yang handsome handsome. Tuh, ya ampun guys tuh ya, aduh guys ya benar-benar ya, astagfirullah ya, alis matanya itu kayak alis mata aku loh guys ya, tapi itu asli kalau yang aku bikin ini. Oh ini kayak ini guys ya, Sukhoi ya, apa pesawat Sukhoi, mungkin ada ini juga ya guys. Aku nggak tahu sih sebenarnya suka ada produksi dari Turki atau ini tuh sebenarnya didistribusikan oleh negara Rusia. Karena yang aku tahu sih Sukhoi ini kebanyakan dari kebanyakan sih yang ininya itu didistribusi itu sama negara Rusia gitu guys. Wow, gila cuy, keren banget. Wah, bener banget guys, ini tuh Sukhoi guys. Ini senjata. Nah, aku mau tahu apa yang tadi itu ya. Ternyata Turki tuh ada senjata senapannya yang keren banget cuy. Misil mereka ya. Nice. Oke guys, Sukhoi lagi cuy. Oke. Oh ya abangnya, aduh guys, ini di apa Army Navy guys. Jadi kekuatan mereka itu nggak hanya di darat tapi di laut juga ya, di udara juga guys ya. Oh nice. Nah, ini aku lupa guys ya apa jenis rudalnya, padahal aku udah baca tadi guys. Okay, nice. Ternyata Turki nggak kalah keren banget cuy. Ini Avenger-nya Turki. Bedanya kalau di sini guys, aku lihat kalau yang Turki ini lebih kayak yang depannya itu lebih kayak lurus gitu guys ya. Kalau yang dari Rusia itu kayak melengkuk lagi gitu. Ini aku taruh guys ya gambar keduanya ya, Avenger-nya. Keren guys. Latihannya luar biasa.
Iya. Nice. Guys. Di Indonesia juga pasti ada ya. Cuman kita nggak tahu di wilayah mana yang mereka latihan ya, tentara Indonesia. Saking mereka tuh cinta banget sama negaranya, nasionalismenya yang begitu tinggi, guys. Bendera Turki itu dikibarkan di setiap sudut gitu loh, guys. Pokoknya nggak pernah mereka tuh meninggalkan bendera mereka. Guys, aku nggak tahu persis sih. Ini kalau untuk video ini mereka tempurnya di negara mana ya? Yang aku tahu sih cuma taunya negara apa Syria gitu, guys. So gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian tahu, silakan kalian komen, guys, ya di bawah ini. Guys, kita lanjut lagi, guys, ya. Persenjataan dari negara-negara di dunia. Guys, gunanya apa satelit itu, guys, ya. Jadi mereka tuh kayak udah tahu target yang mana yang mau diledakin gitu. Ini ya pun, guys, semoga ya nggak ada yang namanya peperangan, guys, ya. Karena korbannya itu kebanyakan adalah rakyat ya, guys, yang nggak bersalah, yang nggak tahu menahu. Oke guys, gimana menurut kalian? Luar biasa ya, bikin membuat kita sebagai kaum Hawa itu terpesona ya sama kaum Adam dari negara Turki, guys, ya. Seperti itulah yang aku lihat, guys. So, gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian sama seperti aku, like and share ya, guys. Tapi yang jelas, guys, semoga lah ya gak ada lagi lah namanya peperangan, guys, ya. Karena namanya perang itu pastinya korbannya itu kebanyakan rakyat yang tidak tahu menahu, ya kan, guys? Dan mereka harus jadi korban gitu. So, guys, sampai di sini dulu untuk video reaction aku dari negara Turki. Buat kalian yang ingin request, silahkan kalian komen aja. Dan jangan lupa, guys, jangan cantumin linknya, guys, ya, karena nanti ketahan gitu, komennya nggak akan muncul. Klik judulnya aja, nanti aku akan cari. Karena kemarin itu, guys, ya, aku udah kayak open link gitu, jadi orang udah bisa gitu ya. Untuk ternyata dia menuju ke video-video yang na'udzubillah gitulah, guys, ya. Jadi aku ya udah aku blok lagi untuk link-linknya, karena takut nanti terjadi hal serupa ya. So, sampai di sini dulu, guys. Dan sampai jumpa lagi. See you. Bye. Paka. Hari Guru Surus.